Ya, halo. Tumben ngangkatnya cepet. Ya udah Mas, matiin aja, terus telepon lagi, terus aku angkatnya 15 menit kemudian. Gimana? Kamu bikin kue 15 menit diangkat. Ya lagian, diangkat cepet salah. Kenapa nelpon? Kalau mau nanyain kafe rame apa enggak? Iya, kafe rame. Kalau mau tanya Mbak Ren tuh lagi di belakang bikin cookies pesenan Yasmin. Kalau mau nanyain Meli tuh di depan lagi ngelayanin pelanggan. Keren loh, Kak. Makasih ya, Tante. Selamat ya. Aduh, keren banget sih kamu, Kak. Makasih, Tante. Han, kamu gak mau beli minum? Enggak. Tapi gak kelihatan kok. Ayah, beli minum dulu ya. Ayah, Tante Ren, makan malam yuk. Aku udah lapar nih. Tante makan di sini ya. Kakak sama Ade makan sama Tante Ren aja ya. Ayah sudah makan tadi di kantor sama Tante Hana. Ya enak ya, deket sama bos jadi gampang izin ya. Daripada nanti otak lo keburu poslet, akhirnya lo memberikan perhatian kepada perempuan yang gak menghargai perhatian lo. Kamu tuh seharusnya jujur. Ini ya, waktu kemarin Mas Rado kesini, dia mau ngomong sama kamu. Rahasia kan, Pe? Kenapa gak kamu biarin aja dulu Mas Radu tuh ngomong sampai habis? Ya Mbak cuma mau sekedar nyaranin kamu. Harusnya kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Aduh Mbak, please deh. Emangnya Mbak Ren juga jujur sama perasaan Mbak Ren? Mbak Ren pernah ngomong sama Safis kalau Mbak tuh sebenarnya sukanya sama Satria.